brother. Selamat siang ini ya, siang banget. Terik, panas, emang pas banget cuaca seperti ini untuk kita eksekusi tempat yang seperti ini nih. Airnya adem banget. Ya, langsung saja bro ya. Udah gak sabar lagi, gak tahan bro. Saat ini tepat ada di pinggir jalan. Nah, jadi ini agak sedikit ngeri-ngeri ekstrim, sedap-sedap gitu bro ya. Tapi bisa sudah tidak tahan lagi, jadi kita harus menikmati air sejernih ini. Sayang kalau nggak kita nikmati. Airnya walaupun dangkal, ini luar biasa segar. Wah bro, ini asli sih luar biasa, mantap banget. Walaupun ini airnya di pinggir jalan, tapi segernya tuh luar biasa banget, nikmat banget, airnya juga sangat jernih bro. Kalau Wisnu perhatikan, untuk dasarannya ini ada campuran pasir sama batu-batu kerikil-kerikil merah gitu bro. Mantap lah, ini air tidak bakal keruh. Air ini bakal keruh sih, tapi tidak begitu lama karena dasarannya tadi bro, dasarannya sudah ada pasir, ada batu-batu kerikil-kerikil merah seperti ini. Ini ya bro, ini banyak banget di sini. Lokasinya juga strategis. Ya walaupun ini sudah memasuki suasana kemarau kayaknya ya, tapi tidak menuntut air ini untuk tidak seger, makin seger bro.
Ini walaupun air ini di pinggir jalan, tapi fasilitas yang ada di sini begitu lengkap sih menurut Wisnu ya. Ini sudah ada papan yang begitu panjang dari sana ke sana, ini kurang lebih 2 meter setengah ada nih bro ya. Papan ini ada 2 keping papan dan di bawahnya juga ada cangkang kayunya. Untuk di sebelah sana itu ada seperti tangga. Nah, itu keren di situ, bro. Jadi bisa turun dari sana, bisa juga dari sini langsung. Tapi sangat disayangkan sekali, bro. Di sini banyak sampah-sampah bekas sabun. Ya, Wisnu berharap sih semoga kedepannya tidak ada lagi sampah-sampah sabun-sabun, sampah-sampah plastik yang ada di sungai ya. Karena bro sayang sih, jujur sayang banget. Apalagi banyak ikan-ikan seperti ini, kalau kita cemari sama sampah-sampah plastik, sampah-sampah bekas sabun itu ya, air juga bisa, bukan bisa ya, jadi jelek. Dan juga makhluk hidup yang ada di air ini tidak tenang hidupnya, bro. Jadi ya, mari kita sama-sama menjaga alam dan lingkungan, khususnya air sungai. Jangan kalian buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik bekas sabun ya. Boleh sih bro, untuk kalian tuh yang mau nyuci nyabun di air nih boleh di sungai, tapi ya alangkah baiknya sampahnya dikumpulkan atau dibakar ya. Nah, jadi kalau sampah dikumpulin atau kita buat banget tuh apa, disiapin yang namanya karung untuk wadin sampah. Jadi kalau karung itu penuh bisa kita bakar. Nah, itu lebih menjaga banget lah. Oke, brother, mungkin cukup sampai di sini dulu keseruan Wisnu hari ini, kali ini. Ini bahagia banget karena bisa singgah dan mampir ke air ini, bro. Oke, terima kasih untuk kalian. This is my trip on the river. Salam lestari, salam explore.